Welcome guys to Rarisma channel. Nah, kali ini guys gue mau haul shopee haul. Nah, gue beli barang-barang tuh dari China ya. Itu tuh gini ya nih. Aku lihat dulu nih, agak banyak gitu. Gak sih enggak agak banyak, cuma gue ada beberapa aja yang gue pengen kasih tahu. Oke. Buka. Gue sebenarnya juga lupa sih guys, gue beli apa. Cuma gue penasaran aja, gue pengen tahu ya. Oke, nah yang pertama gue beli ini dong. Ini tuh kayak penjepit makanan gitu ya. Gue pengen biar gampang aja. Ini tuh warnanya kayak gini. Ini bukan warna sih, ini kayak plastik kayak gitu loh. Ya, tuh bagus sih. Tapi kayak tipis banget ya. Ini tuh murah banget. Nanti gue kasih lihat. Jadi kayak gini deh. Barangnya nih ya, di daftar harganya. Oke. Nah, tuh kalian bisa lihat ini. Kayak gini nih sebenarnya sih ada juga ya di pasar-pasar, cuma gue sekalian lihat dan gue kebetulan perlu jadi gue beli ini. Ya, worth it to buy lah, walaupun agak ya pokoknya sesuai lah sama barang. Oke, yang kedua gue beli dari China. Begini ternyata bentuknya. Nah, sekali lagi ini harganya nih. Nah, ya. Ini sama sih sama di gambar. Ya enggak sih? Mirip kan sama di gambarnya sih. Bahannya juga lumayan enak sih untuk harga segitu ya. Ya worth it lah. Apa nih? Bordiran apa sih, guys? Itu suka bilang kata-kata tiba-tiba. Gue lupa ya, pokoknya inilah, ini ya yang lo tahu nih, bahan ininya nih, ini lembut juga lumayan, kayaknya sih nggak gatel, tapi gue nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak gatel. Nah, ini tuh bisa melar gitu, dan ini ada busanya tuh tipis, tapi ya lumayan lah, maksudnya nggak terlalu yang tipis banget gitu, enggak ya, ketutupan deh paling enggak gitu. Keren sih kalau gue bilang, merahnya juga keren. Oke, selanjutnya gue beli apa sih? Gue beli, oh guys, gue beli bando, gue beli ini bandana, gue beli bandana ini. Loh, bandana kelinci ini, dan gue beli yang warna pinknya juga nih. Ini sih sebenarnya buat mbak gue. Gue tuh suka mau matching-matchingan gitu sama mbak gue. Mbak gue tuh by the way masih kecil, jadi dia sering manggil gue kakak gitu. Terus gue manggil dia ade, ya ampun. Jadi gue mau barengan gitu sama dia makanya. Oke, ini yang pink ini punya dia. Ini bahannya bagus loh guys, ini tuh kayak berapa ya gue? Nih, kasih lihat harganya. Nah, kita coba ya. Ini guys, lucu ya. Ya buat bandana tidur oke lah. Ya. Selanjutnya gue beli topi. Dadah. Bagus sih kalau gue bilang topinya. Daripada ya kalian tuh beli yang mahal-mahal gitu, kayak misalkan di H&M apa di mana nih, dia harganya aku kasih lihat dulu. Ya. Gue beli dengan harga segini, kualitasnya juga oke banget ya. Bagus nih kayak kalian mau ke pantai ya, kalian mau buat foto, mau buat apa, kayaknya oke. Ya Allah, poni gue bagus sih, ini bahannya bagus ya. Kalian kalau ada yang mau cari-cari topi, mau cari apa ya, mungkin bisa beli di yang tadi gue tunjukin. Oke, selanjutnya gue beli apa? Tada, bando lagi. Nah guys, ini dia bandonya, kebalik. Tuh, lucu ya. Jadi gue kayak buat lucu-lucuan aja gitu, biar kalian tuh pada gak bosen liat gue. Nah gini guys, jadi gue agak tinggi juga sih ini bando, buat lucu-lucuan aja. Ya kan, ntar lagi tahun baru, bentar lagi mau Natalan, siapa tahu kalian mau lucu-lucuan dengan bando-bando gini.
banyak sih, banyak banget. Nih, gue kasih lihat harganya segini. Murah ya, murah meriah. Nah, itu banyak banget versi bando-bandonya gitu. Kebetulan gue lihat yang unicorn ini, oh lucu juga sih. Ya, kualitasnya ya lumayan lah. Maksudnya dengan harga segitu, what do you expect gitu. Mau kualitas yang kayak gimana lagi menurut gue sih ini. Ya oke punya, kalau mau buat foto lucu-lucuan gitu, sangat gue rekomendasikan banget gitu. Guys, gitu aja haul yang sangat sedikit, yang super simple dari gue. Ya semoga kalian terhibur, menyenangkan, siapa tau mau beli barang-barang haul yang sama kayak gue. Nah, kalian bisa jadi referensi. Oh iya guys, nih lihat dong, kaos gue kece banget kan ya. Maksudnya lo kayak lagi mau summer, terus kayak lo mau OOTD aja gitu, lo mau ke pantai, lo mau ke mall, lo mau kemanapun, lo mau jalan sama siapapun, ya kayaknya nih kaos nih oke banget dan kece banget. Lo mesti kepoin Instagramnya nih, gue taruh di bawah sini. My Luti. Gue gak tahu spellingnya My Luti, My Lotte, terserah ya. Yang penting kalian kepoin aja dulu, lihat dulu. Kaosnya murah meriah, lo say gila. Lo kaos tuh kece-kece banget. Dan harganya lo mau tau berapa? 65 ribu, mampus kagak lo. Ya, kaos-kaos Zara, Pull & Bear, Stradivarius, terus banyak semuanya. Semuanya 65 ribu, gila gak lo? Lo mau ngeceng, mau cakep, mau pura-pura kaya aja, beli kaos di dia. 65 ribu lo udah kelihatan orang kaya banget. Gila gak tuh, parah tuh emang. Itu punya temen gue, ya. Jangan lupa di follow, lo liatin dulu aja. Ya soalnya, tapi lo harus follow sih. Lo gak bisa liat-liatin aja. Lo follow, terus lo beli. Jangan lo liat doang, nanti lo nyesel. Soalnya stoknya tuh limited, dikit-dikit limited, apa-apa limited. Saking banyaknya orang yang mau kelihatan bagus pakai baju mahal gitu. Bahannya juga enak, kaosnya ukurannya juga ada yang gede-gede ya. Jadi lo gak perlu takut yang badannya gede. Ini gue juga badannya tuh gede banget nih. Ini gue ada kali bangsa-bangsa 80-90, ya amit-amit. Pokoknya yang big size deh ya. Pokoknya badan big size tuh muat banget, ada banget di situ size-nya. Lo mau yang kecil cungkring juga ada size-nya, semuanya ada. Oke, jangan lupa di follow, dilihat, intip, dibeli. Oke, guys, gitu aja informasi yang bisa gue kasih sama kalian. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian enjoy nonton video gue yang kadang jelas, kadang gak jelas, kadang apaan sih. Nah, tapi gue harap sih ini memberikan informasi baru buat kalian ya. Jadi siapa tahu kalian mau beli, aku pengen beli topi, beli ini, beli itu. Ya bisa lah lo cek dari shopee-shopee yang udah gue belinya. Siapa tahu kalian butuh ya kan. Mau penasaran, pengen lihat kayak apa sih barangnya tuh yang sebenarnya, yang serial-realnya kan. Kadang kan foto sama aslinya tuh suka gak sama. Nah, so far yang gue beli ini juga semua sama. Sebenarnya ada beberapa lagi haul gue nanti. Terus nanti gue akan selalu update video-video, mau haul dari Shopee, mau dari mana aja, gue akan kasih informasi yang sedetail mungkin. Oke? Jangan lupa subscribe, like, komen, ya, share ke manapun kalian mau. Ya, siapa tahu orang lain butuh informasi ini. Ya nggak sih, siapa tahu kalian juga membagikan informasi, nggak ada salahnya. Ya nggak, dapat pahala semua gitu. Oke, guys, semoga enjoy. Terima kasih udah menonton. Bye-bye.